Selalu berdoa yang terbaik agar kami selalu dijaga Sang Maha Pencipta. Harapanku di tahun 2023 ini, semoga Allah selalu melindungi keluarga kecil kami, hidup sejahtera dan bahagia. Masya Allah, senang banget dan bersyukur tiada henti di akhir tahun 2022 dan awal tahun 2023, Allah masih memberikan kesempatan dan mengizinkan aku dan keluarga kecilku untuk melaksanakan ibadah umroh bersama. Aku selalu berdoa yang terbaik agar kami selalu dijaga Sang Maha Pencipta. Harapanku di tahun 2023 ini, semoga Allah selalu melindungi keluarga kecil kami, hidup sejahtera dan bahagia. Suaminya dilecehkan di acara Indosiar, fotonya disobek-sobek. Tentu hal tersebut membuat Lesti juga memberikan tanggapan elegan. Masya Allah, tabarakallah, senangnya mengawali tahun 2023 aku masih diberi kesempatan untuk berkunjung ke Tanah Suci Mekah bersama keluarga. Tak lupa juga aku selalu menjaga diri dari luar dan dalam agar semua kegiatanku dilancarkan, kulitku selalu terjaga. Alhamdulillah, ibadah kali ini terasa lebih sempurna. Apa yang kalian paling syukuri di awal tahun ini? Ya, dan Lesti mendoakan yang terbaik pula. Di akhir unggahannya tersebut mendoakan kebaikan, dilindungi dari mara bahaya bagi keluarga kecilnya, bisa menjadi orang yang terbaik, anak yang terbaik, istri terbaik, dan ibu terbaik. Lebih banyak lagi bisa bersedekah kepada yang membutuhkan, makin rutin menabungnya, dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi sebagai seorang anak, ibu, dan istri. Sebagai bentuk rasa syukur juga atas penciptaan Allah yang sempurna ini, Masya Allah, aku gak pernah lupa untuk tetap merawat kulit wajahku dimanapun dan kapanpun. Ini lobster kelihatan enak banget. Buat teman-teman yang lagi mampir ke Bali, silakan coba Samalona Seafood. Enak banget. Thank you, Ci. Thank you, Bang. Wah, ini paling kecil lah. Karena kalian cuma berdua. Dikasih oleh istriku, terima kasih ya. Oh, bukannya mana? Oh, ini. Oh. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.